Hey Gembira Squad, apa kabar? Selamat kembali ke channel ini. Hari ini guys, aku akan mengajar kalian cara pakai gergaji mesin. Memang guys, aku bukan ahli pakai gergaji mesin ya. Tadi aku minta bantuan Seth untuk nyalakan ini. Tapi apa yang aku tahu, aku akan bagi dengan kalian hari ini. Jadi pertama guys, ayo kita bahas cara nyalakan mesinnya. Sebenarnya guys, caranya sudah ditulis di sini ya. Pertama, tombol ini harus ditarik dan didorong ke atas. Terus, ini harus ditekan 6 kali. Habis itu, tarik ini 1 kali. Ini didorong ke bawah 1 kali. Dan ini boleh ditarik sampai dia nyala. Jadi, pertama kaki harus ditaruh di sini. Dan tangan di sini. Jadi untuk mematikannya, tekan ini ke bawah. Juga guys, kalau kalian mau potong kayu, jangan pernah potong pakai paling ujung gergaji mesinnya. Karena kalau kalian lakukan itu bisa naik dan kena kepala kita. Jangan khawatir guys, karena aku nggak bakal pakai mesinnya kayak gini. Kita harus persiapan biar aman. Pertama, kita mau pakai ini, namanya chap dalam bahasa Inggris. Dan dipakai di sini seperti setengah celana. Oke. Dan juga aku mau pakai helm ini. Ini melindungi telinga dan juga muka. Kalau nggak mau pakai helm kayak gini, bisa pakai kayak earplugs yang dimasukkan ke dalam telinga aja, sama safety goggles. Tapi ini mudah dan melindungi kepala juga. Oke, susu dengar sekarang. Dan selain itu juga pakai sarung tangan. Ini punya papa sebenarnya. Dan hari ini kita mau tebang pohon itu. Oke, sebelum kita mulai, aku mau jelaskan cara tebang pohon. Jadi bayangkan kalau ini adalah pohon, ya. Kita harus bikin 3 potongan. Pertama dari sini. Terus yang kedua gini. Nggak sampai tembus keluar ya. Dan yang terakhir dari belakang, sedikit lebih ke atas daripada potongan pertama. Begini. Pohon yang kita sudah pilih sudah mati, jadi lebih baik ditebang daripada dibiarin aja. Dan aku mulai dengan potong dahan pohon ini. Sebenarnya ini pertama kali aku tebang pohon tanpa ada yang mengawasi. Jadi rasanya enak. Itu bagian yang seru ya. Sekarang pohonnya harus dibersihkan dari semua dahan pohonnya. Itu harus dibuang. Terus pohonnya harus dipotong ke bagian kecil supaya bisa dibakar nanti musim dingin. Jadi selamat menikmati timelapse ini. Oke, sudah selesai potong semuanya. Dan sekarang memang kita masih belum selesai ya. Tapi aku mau makan malam dulu, soalnya udah siap, aku yakin. Dan keluarga aku udah makan duluan. Dan minum air, terus nanti kita kembali dan kumpul dahannya dan juga susun kayunya. Untuk makan malam, ini ada taco salad. Ini kalian tahu taco kan, itu makanan Meksiko, tapi dalam bentuk salad. Terus aku mau tambah sambal ini. Ini sambal dari Taco Bell.
Isinya selada, tomat, bawang bombay, keju, daging sapi. Oke guys, itu dia, sudah selesai, semuanya sudah beres. Hari ini aku sekalian tebang pohon yang harus ditebang, olahraga, dan buat video untuk kalian. Jadi semoga kalian suka video ini. Apakah kalian pernah coba pakai gergaji mesin? Semoga video ini menghibur. Kalau iya, tolong bagi dengan teman-teman dan juga di sosial media. Makasih banyak, dan jangan lupa untuk tetap gembira. Dah!